Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Bang Zar, teman-teman ya. Di video kali ini kita akan usahakan supaya boyah, teman-teman. Jadi, buat teman-teman, dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika banyak yang tanya dari teman-teman, saya ini pakai DaVinci atau HP apa? Saya ini pakai HP Note 9, tidak Pro, teman-teman ya. Note 9 RAM 6 128 GB, teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung saja kita naik pesawat, teman-teman. Pesawatnya aja udah berskin, teman-teman ya. Nah, kita kali ini turun di apa nih, teman-teman? Turun di mana kita nih? Clock Tower. Itulah yang ditulis, teman-teman ya. Kalau di Boyah, kalau di Peyak itu sudah sering kita turun, teman-teman. Dan sudah sering juga kita bantai-bantai musuh di situ, teman-teman. Jadi kita cari pengalaman baru kali ini, teman-teman. Siapa tahu kita bisa boyah juga, teman-teman, dengan turun di tempat-tempat sepi dulu. Kita itu bermain sabar dulu agar boyah, teman-teman ya. Dan bosan juga, teman-teman, kita main kalau tidak boyah, teman-teman. Saya ini selalu main ini, teman-teman. Main solo-solo, teman-teman ya, bukan solo squad. Solo squad aja saya tidak bisa memboyahkan Free Fire ini, teman-teman. Apalagi solo squad. Gitu. Musuhnya ini loh. Kalau di BR ranked ini kuat-kuat loh musuhnya. Dan kita masuk ke terowongan ini, teman-teman. Siapa tahu di sini ada pundi-pundi skill nanti, teman-teman. Kita kasih paham buat musuh-musuhnya yang sok-sok jago itu, buat adik-adik yang sok-sok jago itu, teman-teman ya. Nah, musuh kelihatan kan, teman-teman kan? Nah, ada nih musuh. Kita nggak usah terburu-buru, teman-teman. Nah, naik aja dulu pelan-pelan, pelan-pelan cari tempat yang aman buat kita bisa kill musuhnya, teman-teman ya. Nah, naik ke tangga ini dulu. Dan tangga kedua kita harus naik juga. Nah, kelihatan musuhnya dari jauh, teman-teman. Nah, tuh, teman-teman. Coba kita tembak. Dan oh, di bawah ada musuh dekat, teman-teman. Coba kita ini. Dam. Wah, dapat kita satu kill, teman-teman. Masih ada musuhnya loh. Coba kita cari di mana keberadaan ini orang. Di mana, cok? Sulit, teman-teman, buat cari musuh. Oh, itu dia. Nah, kita nembak apa nih, guys? Guys. Dia pasang apa itu, guys? Guys. Dan dua orang, cok. Dua orang. Enggak mati loh. Ah, mati satu. Nah, tinggal satu lagi, cok. Dia lari. Ah, dia lari. Lari ketakutan dia, cok. Nah, lari aja kalau bisa. Nah, matikan kau. Pecahkan kepala kau. Masih ada. Ternyata di clock apa ini, cok? Banyak juga musuhnya, teman-teman ya. Nah, kayaknya di bawah itu, teman-teman. Di bawah dia. Tuh, kelihatan kepalanya, teman-teman. Biar dia tahu, walaupun kita tidak boya-boya selama main Free Fire ini, biar dia tahu kalau kita itu bisa mengekill musuh, teman-teman. Coba kita hajar kepalanya. Pecah kan? Nah. Coba, masih ada loh. Dia tembak. Ah, kita turun ke bawah dulu dan kita tembak. Nah, pulang kau, Dek. Pulang kau, Dek. Nah, akhirnya kita bisa dapat 5 kill di sini, teman-teman ya. Dan kita nggak bisa lewat situ. Dan kita coba turun, ngelut-ngelut dulu, looting dulu. Ya, teman-teman ya. Biar persiapan kita untuk perang nanti itu banyak, teman-teman. Kita nggak kehabisan peluru di saat kita perang, teman-teman. Coba kita ambil dulu peluru yang contreng warna hijau ini.
dan kita coba lepas-lepas ini dulu karena aku kesulitan kalau buat lepas ini, teman-teman. Apa ini namanya, es kupas katanya, kalau kata-kata anak vampire itu. Kayaknya musuh di sini udah kosong, cok. Dan kita langsung cari kemana lagi, teman-teman. Berlari-lari mencari musuh. Nah, ada gula, teman-teman. Nah, coba kita makan ini, teman-teman, ya, untuk menambah pundi-pundi skill kita tuh, teman-teman. Dan menambah darah, stamina untuk kita bisa lebih ini, teman-teman. Lebih apa? Lebih punya skill. Kita tunjukkan kepada adik-adik kita yang bahwa kita bisa boya, teman-teman, ya. Nah, kenapa ini? Kenapa nggak bisa makan lagi? Oh, udah penuh, teman-teman. Berlari-lari menuju angkasa. Dan sepertinya kita sudah lincah, teman-teman. Sudah bisa berganti cepat senjata gitu. Yoi. Dimana musuhnya? Kok sudah tidak ada? Kok musuhnya semuanya ngendok? Cuman kita yang barbar, teman-teman, ya. Coba kita cari ke perumahan ini. Perumahan apa ini namanya? Kurang tahu juga karena bermain. Saya belum hafal map juga. Di mana musuhnya? Di mana? Kok nggak ada? Sudah berkeringat mencari musuh. Ternyata musuhnya tidak ada. Di mana kau, Dek? Di mana kau, Dek? Keluarlah. Biar nambah kill lagi aku nih. Masa baru satu minggu main Vampire, musuhnya udah bisa kita ratakan, teman-teman? Dan sekali lagi, teman-teman, buat teman-teman jika melihat video saya, kalau nonton itu nonton sampai habis, teman, agar video saya ini tidak kehabisan ini. Oh, ada musuh depan. Dimana musuhnya? Oh, depan kita. Oh, mati. Dia balik nembak. Pulang kau, Dek. Aduh, skill kau sama abang. Janganlah, kau tidak sopan kalau mati abang nanti. Masih ada lagi musuhnya depan. Di belakang kita. Nah, di belakang. Itu dia. Tidak mati. Ya, ada dua orang. Nah, dia lagi berpencar. Emang bot musuhnya, cok. Nah, mana dia? Itu dia. Nah, pulang kau, Dek, kan? Makanya kalau punya kawan itu larinya bersamaan kalau main squad. Iya, Kak. Iya, Kak. Aku tadi tembak. Ini dia. Killing spree. Akhirnya kita bisa mendapatkan 4 kill, teman-teman, dan kita tinggal berdua. Saya sama musuh, teman-teman. Apakah kita akan berhasil boyah kali ini, teman-teman? Dan coba kita lihat. Nah, kesulitan kita mencari musuh nih. Di mana kau bersembunyi? Nah, kita ditembak usah. Ya, nggak jadi boyah kita.